Kemudian Allah marah. Bila Allah marah, Allah turunkan layar di dalam banjir yang besar. Oh, dicium pula Hana. Wastawat al-judi. Allah kata, berhenti dekat atas bukit judi. Mari dengar kisah Rasul Ulul Azmi bersama Ustaz Don. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wow. Pandainya jawab salam. Siapa nama awak? Hakim. Salam. Awak nak cium tangan? Okey. Awak nama apa? Wow, pandainya awak. Baik. So, hari ni kita nak cerita-cerita apa? Ya? Ada Nabi. Nak buatkan baca buku belakang? Okey. Wow. Ni buku apa ni? Nabi Nuh. Nak baca cerita Nabi Nuh tak? Nak. Okey, saat sebelum tu ni Nabi Nuh. Yang ni Nabi? Ibrahim. Ibrahim pandai. Yang ni Nabi Mu? Musa. Pandai. Musa pandai. Yang ni Nabi Muhammad? Muhammad. Ui, awak bersawat. Hebatnya awak. Sallallahu alaihi wasallam. Yang ni Nabi Isa. Isa. Pandai. So, kita nak baca cerita Nabi? Nuh. Nabi Nuh. Mari kita baca doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Betul kan? Nak mula semua benda mesti kena baca Bismillahirrahmanirrahim. So, hari ini kita cerita tentang Nabi Nuh alaihi salam. Wow. Hari hujanlah, mama kata. Mama kata, "Oma Hana tak boleh keluar bermain. Sebab kalau hujan, kalau kita keluar nanti demam." Kata papa dekat Oma, papa kata, "Mari sini Oma, Hana. Papa ceritakan tentang kisah Nabi Nuh." So, Nabi Nuh ni ada kapal besar sangat. Kemudian, kapal Nabi Nuh itu, Nabi Nuh gunakan untuk berlayar di dalam banjir yang besar. Oh, dia cium pula Hana. Tengok tu. Nampak cium Hana? Suka kat dia ke? Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ni siapa? Tuhan kita. Allah ni siapa? Andainya, wah. Sebelum berlaku banjir, ada hujan lebat berlaku dekat kawasan Nabi Nuh dan juga seluruh dunia. Kemudian tiba-tiba sahaja air laut ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng naik. Air laut ni, wah, banyak. Kemudian tiba-tiba hujan lagi lebat. Kemudian tiba-tiba kapal Nabi Nuh yang berada di tengah-tengah padang pasir itu, tom, mula berlayar. Masa tu ada binatang banyak tak lagi dalam tu? Ada. Oh, ada binatang apa? Jiraf. Jiraf ada. Lagi? Tiger. Tiger. Wow. Ular. Ular. Betul. Lagi? Lembu ada tak? Ada. Kambing? Ada. Ah, kambing ada. Kambing ada. Singa? Ada. Ada. So, semua binatang ada. Burung-burung? Ada. Ah, mestilah dia terbang, dia duduk dekat atas. Ayam? Ayam. Ada tak? Ada. Ada. Wow. Kampung Batok. Oh, ah. Ah, betul lah, dekat kampung mak tu ada ayam lah. So, jadi kapal tu berlayar, bawa binatang yang banyak. Hujan lebat turun. Sebab apa hujan berlaku lebat ketika itu? Ada orang jahat ramai ke orang baik? Baik. Oh, sebab orang jahat ramai dekat situ. Semuanya cakap, kata Nabi Nuh cakap bohong. Dia cakap apa dekat Nabi Nuh? Dia kata, Nabi Nuh cakap bohong. Nabi Nuh boleh cakap bohong ke? Tak boleh kan? Nabi boleh cakap bohong tak? Tak boleh. Nabi mesti cakap betul. Tiba-tiba. Orang jahat boleh Nabi Nuh. Oh, oh. Dia cakap Nabi Nuh cakap bohong. Nabi Nuh sebenarnya Nabi Nuh suruh sembah siapa? Sembah Allah. Ha, Nabi Nuh suruh sembah siapa? Allah. Ha. Bila Nabi Nuh suruh sembah Allah, dia kata Nabi Nuh cakap bohong. Kemudian Allah marah. Bila Allah marah, Allah turunkan hujan. Hujan lebat. Lepas tu apa berlaku? Banjir. Bila berlaku banjir, maka semua orang pun menuju masuk dalam kapal Nabi Nuh. Ada yang angkat barang, ada yang angkat beras, ada yang angkat gandum, ada yang angkat makanan. Kesian Nabi Nuh. Ada Nabi Nuh. Kemudian apa jadi dekat Nabi Nuh? Kapal itu pergi ke mana? Pergi dekat air. Oh, berjalan dekat atas air. Dia berlayar dekat atas air lagi. Lepas tu, angin ada tak angin? Ada. Angin okey. Ha, lepas tu lagi, hujan ada tak? Hujan bunyi macam mana hujan? Hak tu bunyi. Itu mana? Hujan bunyi macam mana hujan?
Hak tu. Lepas tu ayat bunyi macam mana? Air. Air berkocak. Macam mana? Oh. Lepas tu semua orang buat tak tahu saja dekat Nabi Nuh. Orang semua yang mana tak dengar cakap Nabi Nuh, apa berlaku? Semuanya tenggelam dekat dalam air laut. Kesian dekat mereka semua. Tapi sebab mereka tak suka dekat Allah SWT, mereka tak boleh dengar cakap Nabi Nuh. Nabi Nuh suruh sembah siapa? Nabi Nuh suruh sembah siapa? Jadi mereka tak dengar cakap dia. Kemudian berlaku banjir. Kemudian Nabi Nuh selamat dengan orang-orang yang berada di atas kapal Nabi Nuh. Semuanya yang sayang dekat Allah, sayang dekat Nabi Nuh. Kemudian kapal itu berlayar. Lepas tu Allah kata dekat ni. Allah kata apa? Allah kata, wahai langit, berhentikan turun hujan. Bam, berhenti. Allah kata, wahai tanah, serap air masuk dalam tanah. Shum. Ada lagi tak air? Ada. Hujan turun ada lagi? Ada. Oh, kering dah semua? Dah. Kapal itu berlari di atas bukit. Bukit tu nama Bukit Judi. Bam, berhenti Bukit Judi. Wastawat al-Judi. Allah kata, berhenti dekat atas Bukit Judi. Kemudian semua orang turun. Tengok bumi ni dah, tak ada apa dah. Maka kaum Nabi Nuh yang selamat pun memulakan kehidupan yang baru. Lepas tu semua bumi dah jadi elok lah macam sekarang. So sekarang ni kita tanya, Nabi Nuh baik ke jahat? Baik. Baik. Yang tak orang jahat, orang yang tak dengar cakap siapa? Nabi Nuh. Oh, Nabi Nuh suruh sembah siapa? Allah. Allah. Jadi kita nak jadi orang baik ke orang jahat? Kalau orang baik mesti kena sayang Allah. Mesti kena sayang roh. Pandai. Dan Nabi kita adalah Nabimu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pandai. Dan alhamdulillah Nabi Nuh, Nabi yang telah menyelamatkan umat manusia duduk di atas kapal, kemudian berlayar, turun dan selamat. Dan orang yang lawan dengan Nabi Nuh tidak mahu dengar cakap Allah. Apa jadi pada mereka? Semuanya tenggelam dalam banjir. Wallahu a'lamu bis-shawab. Masa untuk buat aktiviti. Kita siap. Kawan-kawan boleh jumpa dekat rumah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kami baru sahaja bersama dengan Akil dan juga Sofia dalam menceritakan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ini adalah usaha kami untuk mengenengahkan cerita Rasul Ulul Azmi. Jangan lupa untuk dapatkan koleksi buku Rasul Ulul Azmi keluaran Omar dan Hana yang insya-Allah berada di pasaran bersama dengan anda. Untuk maklumat lanjut, jangan lupa untuk perhatikan video ini, ambil nota dan jangan lupa untuk kontak kami. Wallahualam. Terima kasih. Assalamualaikum.